Attack Marshall. Luar biasa. Tes 1 2. Masya Allah. Margin ini. Tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsihillahu lakum wa idza qila sujudu fansujudu yarfa'illahu allazina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم. Ayo masuk, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Ahad ini Allah memberikan keberkahan di Majlis Taklim Az-Zakir. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat semua dan tuan guru kita, mudah-mudahan doain biar jadi guru besar, Profesor Dr. Ahmadi Rajali MA. Alhamdulillah jauh-jauh dari Muria datang ke Majlis Taklim Az-Zakir Kampung Muria ibu. Saya kutip tadi di Al-Qur'an, Bu, surat Mujadalah ayat 11 ibu-ibu, biar ibu pahami tujuan kita dalam bermajlis ibu. Ibu-ibu nanti buka di surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibu harus pahami. Yang artinya gini, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Ya, Bu. Ya, kelapangan untuk mengundang. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti. Ya, Bu, ya, ada yang kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini mungkin nanti kita mudah-mudahan bermajelis, kita bukannya bangga dengan baju seragam, Bu, ya, kita bangga dengan berlapang-lapang di dalam majelis. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan tausiah dari tuan guru kita ini adalah apa namanya pembina Majlis Taklim Az-Zakir, Bu, Yayasan Haji Ramadhani. Beliaulah pengurus Majlis Taklim Az-Zakir, Dr. Ahmad Rajali, dan adiknya juga Ahmad Abdurrahman dan Kyai Haji Andri Gunawan. Iya, Bu, ya, mudah-mudahan kita dengarkan tausiah, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Sudah dibagikan sebelum kita, jadi kita nggak ada hobi lagi, jadi kita nggak terganggu pasal kita. Sudah ini berbagi-nya? Sudah. Sekian, kita kembali kepada Tuhan Guru kita menyampaikan tausiah untuk bekal kita, hidup kita yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Guru, siap. Kepatan. Belum dibagi. Belum dapat, belum dibagi. Oh, belum dibagi. Siap. Udah, Bu, tuh. Oh. Kanan kere, udah, tuh. Alhamdulillah. Bininya satu, airnya dua. Alhamdulillah. Gak tau, pake apa itu. Biasanya kalau bininya satu, dikasih air satu.
Bininya Abdul ayat 2. Makanya saya oper ke Ustaz sama Yoli. Alhamdulillah. Saya mengaminin baik. Ibu-ibu yang doa, saya ngaminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk jengkol semur. Gurih itu ya. Ini krimis-krimis begini ya. Nasi uduk jengkol semur. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillah. Dan salam tumbuh di rumahnya Haji Rama Yuli. Ada dan salam. Yang dalam salam mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Rezeki amin semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Muat apa kagak itu? Kalau kagak muat saya pangku di mari. Tapi jangan perawan umur 85 tahun. Lama umur 25 ada. Ustaz Haji Rama Yuli pinter banget ya. Jiran perawan 85 tahun diunjukin sama kita. 25 diumpetin. Ya alhamdulillah. Makanya dia mau mojok lah ya 25. Gak apa mojok-mojok berarti emang krimis-krimis begini lama-lama jidel. Ngaji sembari. Boleh gak bu ngaji sembari nyender? Boleh. Lama-lama gila. Ngaji sembari nyender. Iya, yang pada nulis alhamdulillah. Awak yang ditulis itu kayak utang alihan, cerita utang. Yang kagak nulis berarti giting. Ngaji sembari ngopi. Ini kalau kagak muat, ini masih muat gemuruh ini tuh, mari-mari. Ya kalau kagak ada yang dapat tempat duduk itu, majuan dikit. Ini yang baru kelihatan, apalagi yang kagak kelihatan. Alhamdulillah. Bukan cakep lagi, botol. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Wa qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tata'allahu al-malikul haq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Orang ada yang amin-amin aja ini ya. Masa Allah, amin pakai disuruh ya. Fata'ala Allahul malikul haq.
wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyukwa ilaihi wahyu. Belum. Belum nyampe. Baru nih, wa qur rabbi zidni ilma. Amin apa? Warzubni fahma. Amin. Wa adkhirnal jannata. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bukan saya yang ngomong, Allah. Di mana adanya surat Thaha ayat 114. Adapun kita ngaji begini udah dibacain nama Ustaz Haji Ramayuli. Ya, tafassahu fil majalis. Kita berlapang-lapang duduknya. Bagian ngempet-ngempet dikit juga enggak ngapa-ngapa ya. Ini namanya lagi gerimis. Ya apalagi ngaji menggerib pas kalau ngempet-ngempet. Ya, menurut banyak copet biasanya. Kalau malam hari ini kita ngempet, ngempet, nyempil, nyempil, nggak apa-apa. Ustaz Haji Ramayuli udah nyampein tadi, tafassahu, udah enak-enakin aja. Tapi saya semurat, Ustaz, bagaimana? Udah tahan-tahan aja. Semutan bagian, ya, panjang. Kalau pengen ketuk bagaimana Ustaznya? Misalnya, ya nggak apa-apa, jadi tahan-tahan. Cuman sebelahnya, anggap aja lagi habis makan durian. Ada yang kan yang begitu, nggak ada suaranya, cuman baunya 17 setan. Ya, terus. Nggak begitu, nikmatin aja. Itulah gunanya kita, tanpa sahur, fitnah. Maka bersyukur kita malam hari ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, nggak ada yang lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita ingat Allah, maka kita ditambahin nikmat. Maka kalau kemudian malam hari ini kita hadir di majlis adzakir, tentunya kita berterima kasih kepada Allah. Allah gerakan jawari organ tubuh kita. Allah kuatin kaki kita. Allah ayudrah langkah kita menuju majlis adzakir ini. Kita doakan pimpinan majlis ta'lim adzakir Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Jenderal Fadil Adzakirullah, guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ramayuli S.E.M.E. Jarang-jarang kalau dokter mau ngaji. Jarang. Udah dokter mau ngapain ngaji. Nggak ada sekolahannya lagi. Habis sekolahannya. Iya, makan sama dia. Tapi alhamdulillah kita teman melihat foto beliau ada di majelis. Kita diajak di mari, maka insya Allah beliau beserta istri beliau. Insya Allah mudah-mudahan kedua-duanya sehat. Ya, putra hayati mudah-mudahan sesuai namanya. Nur. Ya, cahaya. Kita dikasih nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nur. Wa bayaran naik. Ilmunya nurun bayaran naik.
Makanya saya teman melihat ini malam kok di luar gelap. Di luar gelap, mana gerimis hujan. Lah kalau di dalam, Masya Allah, cerah-cerah banget. Saya teman melihat ibu-ibu lo foto-foto benar. Aku kudungannya udah rapi ulang. Bayarannya maksudnya. Apa masih 3 kali bayar lagi? Gratis, alhamdulillah gratis. Baru ini ada majlis dikasih kudungan gratis. Nah, kalau yang lain mah kudu nyicil. Nah, begitu lakinya buka lemari, astagfirullahaladzim. Banyak amat kudungan. Belum yang kuning, belum yang oranye, belum yang hijau, belum yang merah. Lu banyak amat kepala itu mana tuh doang. Kata siapa itu? Kata lakinya. Ya. Udah gitu ngambilnya, ya kan? Bininya ngomong deh, kalau laki jujur baik. Jujur baik kalau laki ah. Itu ngambil kudungan pakai senggitan. Saking banyaknya. Oh, orang ngaji mah enak tahu. Kudungan banyak. Nih, yang kuning buat pengajian bulanan al-dakir. Makanya dia pakai kunyit. Ntar ada lagi yang hijau, kayak bulu keket. Ntar, anak mantan ngaji RT sama RW. Ini yang merah mau lurah. Lah kan mau lurah belinya. Tapi lah kalau ngaji udah bodoh banget, masa kita kalah sama dia. Lu mau ngeliat ngaji, mau ngeliat dandan. Bang, diam-diam aja. Kalau saya cakep dilihat orang, abang juga yang bagus begitu aja. Begitu ya benar ya? Iya. Lah kalau saya enak dilihat orang cakep, lah abang juga yang bagus. Kata apa tuh? Kata bininya. Tahu bini siapa itu? Era apa kata dia? Nih, lihat nih, tuh. Ngaji 7 hari. Berarti kudungannya 7. Ini malam minggu, ya kunyit sudah pakai. Lagi adalnya begitu. Nih, 7 kudungan. Yang 3 udah lunas. Dan yang 4 belum. Begitu kata dia. Padahal tadi dibilangnya tenang-tenang aja. Ya, maka mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah kita diajak ke sini digerok-gerokin, maka mudah-mudahan beliau sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya terkhusus guru kita Ustaz Haji Nama Yuli, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sampai kiamat kurang seminggu. Amin. Orang kepada nggak ada jadi. Lagi dimandiin dewek, kawan kapan dewek, bayangin dewek. Sebab enggak ada yang lain kita kecuali maaf. Hidup mah gampang, tinggal kita berdekatan sama siapa. Kalau kita dekat sama majlis, maka insya Allah hidup kita ada cahayanya. Maka kalau malam hari ini kita dikumpulkan di majlis al-dakir, maka insya Allah nanti mudah-mudahan Allah sama-sama kumpulkan kita di padang mahsyar. Kan enak kalau di padang mahsyar kita kenal. Nah, Haji. Nemu ya, nah, biasanya udah keren begitu. Serangnya mana? Ketinggalan. Enak coba kalau terangap. Tapi sebelum kita dikumpulkan di padang mahsyar, mudah-mudahan insya Allah kita nanti hari ini kumpul di majlis az-zakir, satu saat kita bisa sama-sama dipanggil Allah ke Baitullah. Sama-sama bisa tawaf di depan Ka'bah. Sama-sama bisa sa'i dari Safa ke Marwah.
sama-sama bisa wukuf di Padang Arafah, sama-sama bisa mabit di Muzdalifah, sama-sama bisa melontarkan Jumratul Aqabah. Berangkat kemarin lagi, insya Allah duitnya masih ada, mudah-mudahan bisa beli sawah. Gak bisa habis duitnya ya. Dan mudah-mudahan insya Allah hidup kita tambah berkah. Amin ya Rabbal. Maka kita hadirkan setelah kita bersyukur kepada Allah, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab berkat beliaulah kita perempuan diangkat harkat martabatnya. Dulu ya, begitu lahir dipendam hidup-hidup. Tapi sekarang alhamdulillah beliau setelah hadir, meskipun beliau sudah enggak ada, tapi nilai-nilai ajarannya alhamdulillah masih kita yakini dan kita bawa. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada yang lain kecuali kita bersyukur dan berselawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin, Ar-Rahman Ya Rahim, Rabbi Salli Wa Sallim Ala Khairil Mursalin. Allahum dan salam waminkan salam tabarakta Rabbana ya jalani wal ikram. Allahumma dan salam waminkan salam tabarakta Rabbana ya jalani wal ikram. Kita baca dari rumah menuju hadis az-zakir. Sampai jalan, Allahumma tersalam. Ya, kalau udah makan, ya kalau belum minum, Allahumma lantas jalan, terus makan. Kenyangan tiduran. Maka Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur banget, bersyukur Allah sayang banget sama kita. Saya tadi alhamdulillah ya, bini udah wanti-wanti berangkat siang-siangan dikit. Jangan sampai entar ketebak macet hari Sabtu ini. Ya kemarin motor lah, hujan gerimis, cikaan, mobil bawa, itu motor daikin. Kita bawa mobil bingung lah mana, jenet aja alhamdulillah nyampe juga. Allah sayang sama kita. Maka kalau Allah udah sayang sama kita, kita kagak ngaji, itu namanya kurang berterima kasih sama Allah. Allah udah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Silakan hitung nikmat Allah, enggak bakal kita bisa. Jadi kalau kita mohon maaf, dengar ada pengajian, kita tahu ada kajian bulanan, kita tahu, bahkan mungkin kita lihat di WA, itu inna sam'a, kuping yang udah dengar, wal basar, mata udah ngelihat WA, temennya udah ngingetin, lu udah tahu belum tentang ngaji? Emang kapan? Ya ntar menggerit, gua nggak punya kudungan anu, kudungan kunyit nggak punya. Ya. Lu nggak apa-apa tahu, ya kan datang aja,
dengan gara-gara nggak punya kudungan kunyit, itu juga lama-lama ngunyit sendiri dia. Lah teman kita udah ngasih nanya kita tahu berarti kita deh. Mata kita udah ngeliat WA, berarti mata kita udah lihat. Dalam hati berangkatnya. Tapi kalau lagi di pondok, kalau dengan gua beda bagaimana? Gitu. Apa yang ada gampang, lu stadiwain aja. Udah tuh di hati mulai begitu. Ini artinya inna sam'a wal basar wal fu'an kullun ula'ika kana 'anhu mas'ul. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang terdetik dalam hati kita, maka itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Jadi hadirnya kita di sini mohon maaf lahir batin, nggak ada yang lain kecuali kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Kita ini al-baqiyatus salihat, sisa-sisa yang sehat. Kita tahu kaki, ya kan emang lagi berasa asam urat kayaknya, rasanya begono. Ya. Belum lagi kalau darah tinggi datang, minum obat. Lu apa sih yang ngender aja, kolesterol gua berasa. Ya. Ngaji bukan megang Quran, begini aja. Itu kenapa kaki lu? Wah, gua udah kapok kayaknya gua. Udah kemana aja berobat, masih berasa aja. Emang kemana aja? Keliling dunia, udah berobat keliling dunia. Buat kata yang tamannya, gue tak kali, gue doang bilang gue yang berasa. Dan lo juga ya. Akhirnya kalau ngaji, bukan yang ngaji. Akur-akuran penyakit. Ya. Tapi gak apa-apa dalam rangka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Maka ini malam yang pertama, gak ada terima kasihnya. Orang sehat punya waktu luang dikasih kepercayaan. Orang berapa ribu yang udah pada mati gara-gara COVID. Banyak udah, tapi kita COVID lewat. Jangan dipanggil sebut kali ya. Tapi dengar lagi. Lagi dengar balik lagi ya. Nah, iya. Nah, iya, bisa begitu lagi dengar balik lagi dulu bersebutnya. Apalagi COVID-nya kan salah. Wah, boleh lakukan ini. Yang masuk ICU, Maret sama kita, Sabtu Minggu, kita ke Bandung, dia ke Puncak. Senangnya ICU masuk, sampai sekarang belum keluar. Tapi kita alhamdulillah, saudara kita lihat depan rumah kita, belakang rumah kita, kanan kiri kita. Saya yang biasa bukain pintu depan rumah saya itu gerbang. Pas di gerbang, orangnya udah kagak. Dulu-dulu kalau kemana-mana pulang-pulang. Pulang, Ji. Lantai itu, Ji. Dari mana, Ji? Sekarang kan ada yang nanya-nanya. Nah, kalau dia nanya, kabur saya. Siapa itu, gitu kan? Makanya sekali lagi, enggak ada terima kasihnya kita sama Allah kalau kita dikasih sehat, tepang kita menang baik. Kalau menang baik, bu. Cuek bebek gitu, ya. Dimajat. Enggak ada dorongan, enggak ada semangat, padahal itu hidayah. Tadi al-ilmu, no. Ilmu itu cahaya. Ini maaf nih, Azakir tiba-tiba lampunya mati di sini. Kira-kira kelihatan ya? Udah kelihatan masih. Ya, cuman emang remeng-remeng kan masih ada itu di luar tuh. Ya kelihatan tapi remeng-remeng tetep ngambar-ngambar. Mau kalau pepantah tuh begitu ya. Dia. Karena emang gelap. Ya.
Masuk tuh, masuk. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu karena ada cahaya. Cahaya berarti Imam Syafi'i aja diingetin nama gurunya. Nih, bu, 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 bu. Bu! Ada orang kali. Ini rumahnya Imam Syafi'i ini. Kalau di mana tadi? Itu sebelah kerenya, gurunya. Nggak jauh. Ada dua. Belah kere atuh, belah kanan atuh. Yang belah kere namanya Imam Waqi. Yang belah kanan namanya Imam Sofyan Ibnu Uyainah. Yang belah kanan ngomong, inda zikri ahli salah, Syafi'i, inda zikri ahli salah, tatanal salur rahmah. Kalau kita berdekatan sama orang yang sering salat, ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah, kita dapat rahmat. Itu kata guru yang sebelah kanan. Guru yang sebelah kiri ngomong, Syafi'i, fa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwa ilmu itu nurun. Makanya Ustaz Haji Rameli pinter banget ya. Biar dapat cahaya dikawinin tuh nurun. Cahaya hati hati jiwa gitu kan. Ini di mana cahaya hati ya kan. Jadi terang terus dia mah. Mati lampu juga rasa belanya ada. Gak cahaya. Bukan main. Ya apalagi bawa toko emas. Nah, bukan kuning terang lagi, marung. Iya. Katanya gurunya yang mengwaki Syafi'i, fa'lam ketahui, ngaji, belajar. Mau ngapain dulu? Ada wayanya kita ngaso, ada wayanya kita nonton TV, ada wayanya kita nonton bola, ada. Ada wayanya kita ngurusin laki, ada wayanya kita ngurusin anak cucu, ada. Tapi begitu kita dengar bahwa ada majlis yang di situ ada ibu-ibu, kita sempat-sempatin itu bentuk kita mencari cahaya. Coba nih. Kalau cahaya enggak ada tadi kan mati lampu nih. Kan kita romang-romang gitu. Ibu pulang ke rumah mati lampu, jalan gerasok. Karena mati lampu, gelap, gak ada cahaya, tiba-tiba kakinya nginjek sesuatu. Apaan ya, lembek-lembek? Kan kalau dia bawa baterai, orang dulu kan bawa baterai, bawa senter tuh. Dilihat, datu, senet, pas dilihat. Apaan tuh? Ya, tai. Akhirnya apa? Ya loncatin. Gara-gara apa? Ada cahaya, ada ilmu. Lah kalau jalan mati lampu, gerasa-gerasa. Ini kakinya apa? Nyemek-nyemek. Akhirnya apa? Tangannya turun, nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek sama dia, apaan nyemek-nyemek ini ya? Tapi dia apain? Cium dia senyum, masih tahi. Akhirnya apa? Ya udah dipegang sama dia, diapain? Udah cuci kan ada airnya. Nah, dia apa ini nyari tembok, dipeper-peperin di tembok. Udah tuh dia jalan. Temennya yang belakang, kalau jalan belakangan dia, badannya gatel. Gegaret, agak sampai yang belakang. Dengan ada tembok. Ada tembok. Karena dua nggak kelihatan. Akhirnya apa? Dikosok-kosokin di tembok. Akhirnya apa? Itu orang lepotan. Coba itu. Kagak ada ilmu, nggak ada cahaya. Berapa kali kesalahan hidup kita? Pertama kita jalan ngesot-ngesot. Injek tai. Kedua kita nyemek-nyemek tai. Ketiga kita endus-endus tai.
Tempat kita meper-meper. Dan terlipat lang gosok-gosok. Lok lah melepetan. Tai. Tuh kalau enggak ada ilmu, enggak ada cahaya. Begitu kita. Jalan sadar suruh kemana. Padahal kata Allah udah gampang. Itu kan jalannya cuma dua. Hidup jalannya cuma dua. Apa yang dua, Bu? Ada lurus, ada enggak lurus, betul. La ikraha fiddin, betul. Enggak ada tuh kita paksaan beragama, ngaji mah jangan dipaksa. Kita butuh ngaji. Kenapa? Qata bayyana rusdu minal ghaib. Jalan lurus jelas, jalan yang mencong-mencong aja. Bahkan Allah kasih clue buat kita. Fa'amman a'qa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanayassiruhu lil yusra. Satu jalannya. Yang kedua jalannya. Fa'amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jelas jalannya. Yang orang gampang hidupnya, ada jalannya. Pengen susah hidupnya, ada jalannya. Yang gampang yang mana tadi? Fasanu yassiruhu lil yusra. Aku tunjukin jalan yang paling gampang. Yang susah? Lil usra. Yang ribet. Nah, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Maka Nabi ingetin kita, man ahsana ilaikum takafiu. Kalau ada orang baik sama kita, kita ucapin terima kasih. Orangnya enggak ada, gimana cara terima kasihnya? Tiba-tiba gerimis-gerimis kita mampir ke tukang bakso. Bakso habis dua mangkok. Teh manis habis dua. Begitu mau dibayar, udah dibayar mah. Terserah yang bayar, tadi yang dipojokan. Orangnya mana? Enggak ada. Siapa itu ya? Enggak tahu. Katanya sekalian Bu, om yang itu. Begitu katanya. Orangnya enggak ada. Kalau ada kita ucapin terima kasih. Enggak ada. Sampai sekarang kita doain. Ya Allah, itu yang bayarin saya bahasa dua mangkok. Saya enggak tahu orang apa gimana, tapi baik banget. Maka kita doain. Ini artinya kita bersyukur. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kita enggak mungkin dianggap Allah bersyukur kalau kita enggak berterima kasih kepada sesama manusia. Maka kita ucapin keluarga besar, ya guru kita, Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Ramayudi beserta ibunda, ya istri tercinta, bantal sebelahnya. Ya. Mudah-mudahan semua diganti Allah dengan yang terbaik. Dilipat gandakan menjadi amal soleh. Dan mudah-mudahan mampu menerangi kita semua di padang masyarakat. Amin ya Rabbal. Maka kalau udah begitu, hati enak ya Bu? Enak. Maka kata Nabi, jangan sekali-kali kita marah, jangan sekali-kali kita kesel, jangan sekali-kali kita dongkol, jangan sekali-kali kita kecewa sama orang lain kecuali kita ngomong sama Allah Subhanahu. Emang apa begitu? Rasul yang ngajarin kita,
hidup jalannya udah gampang. Kalau pengen mudah, fa'amma man a'tawa taqa, sering bagi, sering aja kepada ketakwaan, insya Allah kita jadi gampang. Tapi wakadana bil husna, kita udah tahu itu baik, ngaji itu udah enak, benar kita ikut ngaji, kita diam baik, lah mau ngapain ngaji, gelap hidup kita. Dan yang ada kita masak-masakin badan kita di tembok, blepetan tai lagi baik, kan begitu. Nah di sini Nabi ngajarin kita, wa antafu anman zalaman, udah ikhlasin aja, udah maafin aja, udah maklumin aja. Wa antafu, untuk kita bisa memaafkan, ntar hidup kita jadi gampang. Kepada siapa? Aman zalama, kepada mereka yang zalim sama kita. Aman yang zalim bagaimana Ustaz? Udah tahu kita gak makan durian. Belah ya, dia belah durian. Akhirnya baunya nyampe ke kita. Udah tahu utangnya belum dibayar sama kita. Tahu dia utangnya belum dibayar, lamakannya gobut mulu. Lewatnya rumah kita, udah gitu gojeknya nanya, ini rumahnya si Ano? Bukan! No! Tapi itu yang utang sama kita. Utangnya sama kita belum dibayar, tapi makannya gobut mulu. Itu berarti zalim. Kenapa zalim? Kalau punya uang, bayar. Maklul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar utang adalah zalim. Tapi udah maafin aja, maafin aja. Ya Bu ya? Bu? Ya. Masih punya suami? Ya, enggak. Lah, mana lagu-lagu bener nih? Alhamdulillah yang punya ya. Yang enggak punya, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sini. Bagian memang udah bagiannya Bu ya? Ya. Nah kita yang punya laki, laki kita mahal, ya kan? Kita mulu yang bangunin, bangunin, mending bangun kagak bangun. Ada aja alasannya kayak supir bajai. Ya, bang, apa bu, ngaji? Itu anu lagi naruhin nasi, tempatnya gitu kan? Ah, gua mau atap di RT, gitu kan? Padahal kagak, kita nggak pernah RT, emang ada apa kagak? Itu kata laki gua, laki lu aja somplak, begitu katanya. Kita punya laki begitu, biarin, emang rezeki kita, laki kita begitu. Laki kita marah-marah mu, ntar pulang nih, ya kan? Lagi jokoh depan pintu, udah ngajinya, malam benar, ya kan? Ya namanya ngaji pak, gitu kan. Laki kita belum ngopi nih, itu coba mungkin nasi goreng. Dasar bini setan. Wah. Pulang ngaji dikatakan bini setan. Itu lagi kita galak begitu. Terimain. Terimain. Iya. Maklum. Sakit hati. Dia langsung ke dapur. Kalau sakit hati. Begitu kita kayak tomat. Kayak biji matanya. Bini setan. Lu lagi setan gak berwok begitu. Sakit hati, lihat capek. Capek bayangin telunjuknya. Ini dia nih. Kalau gue bini setan, berarti lo bocah. Nah, tujuh dosa ngeset yang berumur. Nah. Itu kalau ke neraka bareng-bareng gitu. Dia bilang aja mau panah, neraka bos. Udah setan semua, bininya setan. Lakinya gemurnya setan. Anaknya tujuh, gede rumah sebanyak. Terimain aja udah, ikhlasin aja, emang rezeki kita itu. Ya Bu ya, kira-kira nerimain gak nih? Nerimain, yang bener nih. Tapi kemarin saya dengar ibu-ibu sewot banget tuh.
Yang ada laki tuh laki marah-marah sampai laki ini dibanting-banting leher sampai patah. Iya. Lakinya kesel, lakinya galapan, lakinya bangor benar. Lebihnya dibanting-banting sampai leher patah. Begitu masuk rumah sakit 2-3 hari, lehernya bersamun. Begitu keluar rumah sakit, dia telekonferensi. Apa kata dia? Maafin. Dia maafin lakinya. Lah yang cewek ibu-ibu. Apa kata dia? Parla Lesti. Ini jadi janda aja lu, begitu. Pakai begitu piara, gitu. Itu banyak, udah janda aja. Yang begitu ditantangin, maaf-maafin. Bukan tambah di jalanan, begitu adanya. Alhamdulillah. Aja nonton lo? Alhamdulillah. Iya, gue cerita aja dulu ya, Bu ya. Tapi nanti terusin dikit ya. Banyak. Alhamdulillah. Gumpah, kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Shadowan Thank you.
Sama-sama ya. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ala Muhammadin an-nashidah wal-fadilah wash-sharaf wad-darajah al-'aliyah rafi'ah wa ba'athu Allahu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'ada innaka la tukhlifu al-miizan. Kata Nabi, orang yang dengerin aja dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, terus begitu la ilaha illallah, dia baca doa wasilah. Yang tadi kita baca tuh, itu namanya doa wasilah, penyambung doa Rasul. Kata Nabi, kalau orang baca doa wasilah setelah la ilaha illallah, hadiahnya luar biasa. Apa itu hadiahnya? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang itu yang baca halal, halal baginya, hadiah buat dia, diskon buat dia, surprise buat dia, buat dia doang, lahu untuknya. Kata Nabi, syafa'ati, syafa'at dariku yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Orang-orang bingung, orang-orang pada ya firul mar'u, ya pada lari-lari. Insya Allah kita dapat syafaat kemudahan dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sampai mana tadi Bu ya? Sampai siapa? Sampai Lesti. Maafin, maafin. Dia maafin yang sewot siapa? Emang ibu-ibu apanya Lesti? Mencingnya bukan, mencangnya bukan, ponakan juga bukan, kenapa lagi sewot? Itu kata Nabi, wa anta'fu amman zalamat. Udah, maafin aja. Apalagi kalau ada orang nanya ke kita, urusan rumah tangga mah jangan sampai naik ke medsos. Jangan, dikit-dikit OTW adakir dia. Ntar abis ini, OTW go home. Pulang aja adakir. Kakinya marah tadi, suami setan. Wah. Urusan rumah tangga jangan apa naik ke medsos. Kata Nabi, kalau kita ngaji nih dikasih kuncinya apa itu? Fanatahjud illa fil bait. Suami istri kalau ada masalah, fanatahjud illa fil bait. Jangan sampai keluar rumah. Tapi kan ketemu dia mulu, Ustaz. Empat kita. Boleh gak bisa ranjang? Boleh. Siapa yang bolehin? Nabi. Boleh. Yuk bisa ranjang. Gak apa-apa kita tinggalin laki kita. Bagian dewek-dewek kan emang enak makan nyamuk. Bisa ranjang? Boleh. Tapi jangan keluar rumah. Tetap di dalam rumah. Kan rumah banyak kamarnya tuh ya. Banyak. Ya. Banyak ya, yang banyak ya. Kalau yang satu doang mau gimana, justru itu lebih bagus kalau kamarnya satu, yang satu di kamar bininya, yang satu lagi lakinya di kamar mandi, cocok udah itu kalau begitu. Boleh kita bisa ranjang? Boleh. Tapi masih di rumah itu. Kamarnya cuma satu, Ustaz. Udah yang satu di kamar mandi. Udah ngapain, kek?
bosok-bosok kita ngapain gitu. Main air kayak hidup-hidup gitu. Ntar juga malam mandi kayak jam 10, jam 11, gerimis semakin deras. Jam 12, cekrek, namanya. Udah banyak geluduknya. Udah banyak petirnya. Ya kan? Itu kalau udah jam 2, makin kenceng. Ya kan? Itu yang di kamar, ini kamar. Kalau di kamar mandi, kode. Kata Nabi, urusan rumah tangga mah begitu aja, ada masalah jangan keluar rumah, beres dewek-dewekan. Nggak perlu kita manggil RT, nggak perlu mediasi RW, lurah, ribet, riuh, malu. Apalagi anak yang manggil pengacara, duh, bayarnya belum, mambasinnya belum. Udah diem-diem aja di rumah, entar juga kalau hujan deras, petir gede, apalagi rumahnya bocor, di kamar bocor. Gede, ya. Nanti, itu lagi nyendorong pintunya, tak hidupin kita, kan pintunya nggak dikunci. Diablak dikit gitu, biasa orang-orang ada kan begitu emang. Di pintu juga ada cikanya gitu. Begitu didorong pintu, nggak dikunci, kreket. Dia tahu lakinya dorong pintu. Ini mau sono. Emang begitu Ramadan. Iya pura-pura emang udah dipaksa-paksa dikit ya mah. Kalau udah jam 2 petir gede apalagi genteng bocor udah tuh juga. Deh. Makanya saya tadi dengar dari tetangganya Lesti. Kalau tadi pagi Lesti udah keramas lagi bang. Iya, udah tuh. Apalagi ini yang ngomong, bang, mau ada sampo. Ini beres dah, gitu. Kalau sampo mah. Ini artinya bu, ayo urusan apa juga kita maafin. Gak bisa, jangan keluar dari masalah. Fokus sama masalah. Kalau nggak bisa, faida sa'al takas alillah, minta sama Allah. Faida sta'an takas ta'in, minta tolong. Ya Allah, SMS-nya ya Allah. Tetangganya dengar, lapor. Emang SMS bagaimana? Kalau tahu, suara lu kedengeran nih ke samping. Kota karena sama, itu. Terus satu udah maafin tanya. Yang kedua bu, kalau kita udah maafin deh. Kata Nabi, wa antu tia amman haramat, berbagi memberi sama orang yang nggak pernah bagi, aman yang pelit sama kita. Tahu pelit bu? Ngapa tuh? Mendit, apa itu mendit? Patah kuning. Apa lagi itu? Bulat yang bergasiran. Apa lagi itu? Korek. Apa lagi itu? Bakhil. Ya kalau kita ke rumahnya, dikasih kopi, itu kopi nggak dicuci gelasnya. Tapi gedungnya ditirisin. Ya, dijemur di atas jemuran. Dikeringin. Ntar kalau kita datang ke situ ngopi lagi, pakai itu lagi kopinya. Biasa kita kalau silaturahim kan begitu. Kak, B, nih ada wajik di atas piring tuh, ya kan? Ada wajik, ya kan? Ada apa begitu? Sagun. Ya kan? Diikat pakai selampe. Pernah pergi main ke rumah Canggung. Kenapa? Karena orangnya baik, kita juga jadi
jangan mau ngelepon makan gue nyampe. Lu gue sabun ya, begitu tahu dia. Sabun malu mengenak. Kalau makan sabun malu nggak boleh ngomong. Nah, kalau ngomong mau, kan tahu dia. Ya, salamin buat malu dah ya. Daripada sehat semua, tuh enak. Karena kita apa? Dia baik, kita baik. Tapi kata Nabi, wa antutia aman halama. Tuh tetangga nggak pernah say hello sama kita. Kita goreng ikan pedak, doain. Kita nyayur, ya kan? Kan kalau nyayur fa'aksir ma'aha. Kalau kita nyayur banyakin airnya, dagingnya seperapat, ya kan? Ya, airnya setempayan. Ya, bagi itu. Ya. Begitu dia tetangganya air mulu, ya. Kita kayak muji air gitu. Ini artinya maaf, kasih orang yang nggak pernah bagi kita. Biasa lebaran kita itu misalnya beli kue 9 dus. Bilang sama laki kita, ya, Pak, ngapa? Besok-besok ini kan udah bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, puasa. 3 bulan lagi, Pak. Mengapa? Nah, maksudnya kalau ada kue murah, ntar ya beli. Kan kita biasanya beli kan 9 dus. Ya buat ini mah orang kayaknya COVID udah gak mampir-mampir lagi rolannya. Boleh kali beli 10 dus. Dan yang ngatur buat siapa? Yang ngatur saya mau bagi selingkuhan Bapak. Namanya itu di WA mulu. Ya, neng saya bagi aja dah. Itu kita bagi sama orang yang nggak bagi kita. Ya. Ini saudara kita yang di Cianjur, dia kan nggak pernah bagi kita, nggak ada urusan. Dan cuma LGBT, nggak ada urusan. Kalau musibah datang itu yang ngaji kena, yang kagak ngaji juga kena. Cuma nah, kita dijamin Allah wa makanallah, Allah gak makan liyo adzibahum, kita dikasih bencana satu wa anta fihim, masih ada Rasulullah. Yang kedua, Rasulnya kan udah gak ada, udah meninggal. Makanya yang kedua kita pengen nih wa makanallah liyo adzibahum, Allah gak bakal kasih kita bencana. Wahum yastaghfirun, ketika mereka beristighfar, kayak ibu-ibu tuh habis subuh, astaghfirullah, sampai setengah delapan dia sholat duha, astaghfirullah. Nanya manahnya, neng, bapak lu mana? Allah ya tama, astaghfirullah. Tengah sembilan. Neng bapak lu mana? Gak kelihatan. Lama ngapa sih mak? Ya, kita belum sarapan. Sampai setengah 10. Neng, kamu bapak lu mana? Kagak ada kemana. Emang apa sih mak? Gue mau nyuci gak punya sabun. Tengah 11, tengah 11, neng, bapak lu mana sih gitu? Awal belum ada mah, ya, mengapa sih malahnya lu? Lah, aku belum punya lauk, ya kan belum beli sayuran, kamu makan apa? Sampai setengah 12, nanya lagi, neng, bapak lu kemana sih? Gitu kan? Kekanda bahan, maaf, gak tau mah kemana. Cari apa emang ke depan, gak ada. Mana kandang burung, gak ada juga. Hari dibalik, gak ada juga. Mau ngapa sih, Kak? Lah, Johor 10 menit lagi. Lah, gue cuci gak punya sabun, lu belum pernah makan. Bagaimana ceritanya? Astagfirullah. 10 menit lagi aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih. Bapak lu mana? Gak ada, mah. Mengapa sih, mah? Gitu, iya, gak aja, nih.
Iya, ada babaru mampus. Babaru mampus, hanya babaru. Babaru mampus. Tapi kan istighfar dulu. Ibu ya, itu yang kedua. Ya. Pertama apa tadi? Apa? Kayaknya sampo doang mendingan deh ya. Yang pertama, wa antafu amman zolamat ma'amin. Biar kata dia jolim sama kita, biar kata dia galak sama kita, biar kata dia marah sama kita. Yang kedua, wa antu tia amman haramah. Biar kata dia pulih banget 17 setan sama kita, bagi kalau ada. Nggak perlu banyak. Bagi nggak perlu jadi orang kaya, nggak perlu. Yang kata Nabi apa? Dan Nabi ditanya anak saat-saat itu sahabat Nabi, ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasul, emak saya meninggal. Apa tasaddaqu anha, boleh nggak saya sedekah buat emak saya, atas nama emak saya? Apa kata Nabi? Tasaddaq, ya sahabat, boleh. Sedekah boleh, atas nama emakmu, sampai sahabat. Apa kata saat fa'ayyu amal yang afdal indallah. Terus sedekah yang bagaimana yang paling Allah senang ya Rasul? Apa kata Nabi? Sakil ma kasih minum air. Makanya dari tadi saya ini di bawah air. Ini air. Ini air lagi. Ini ada air lagi. Ya ini emang diamalin bener ini. Ya, air mulu kayak hujan air kita. Ya, ini namanya ngawalin hadis Rasul. Kalau berbagi kasih air. Biar aja kembung-kembung sekali ya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah wa anqasila amman qata'a. Sambung silaturahim kepada orang yang mutusin silaturahimnya sama kita. Sama aja sama. Awe aja awe. Kali mohon maaf kalau kita ketemu assalamualaikum terlalu islami kali gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Keburu ketinggalan ojek. Yang penting menyapa. Apa? Yuk! Kata anaknya, ngomong apa sih, Pak? Ah, tahu. Tapi kan yang penting ada sabaran, ada sabaran. Itulah Islam. Kenapa? Mamin muslimain. Ada dua orang muslim. Yaltakian. Dia ketemu. Wayatasofahan. Saling menyapa. Nah, saling menyapa. Illa gufirallahu lahuma. Maka Allah gugurkan dosa keduanya. Tapi kalau kita ketemu cuek baik, menang baik, lagi nunduk aja. Yang ngedor duitnya. Mendingan, yang penting kita nyamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepanjangan. Ya. Ini artinya bahwa ayo kita sambung aja. Alhamdulillah COVID-nya udah hilang. Meskipun belum 100%. Tapi alhamdulillah kita romannya udah biasa aja tuh. Ya, kemarin-kemarin kali kita mah orang ketakutan baik. Sekarang mah alhamdulillah kita ngaji. Kalau kita ngaji, Allah janjiin kita nazalat alaihim sakinah. Allah kasih kita tenang. Ya, makanya sekarang enggak ada yang mikirin utang. Enggak ada. Kenapa? Lagi ngaji. Entar kalau udah pulang ngaji baru. Begitu pakai sendal, aduh sendal gua dua kali bayar lagi. Masuk rumah, duduk di sofa, ya Allah, sofanya enak benar, ya ada tulisannya samping,
ya kan dicoret-coret, dong. Banyak kan yang belum dicoretnya ini. Ya ternyata masih 2 tahun lagi. Enggak ya. Apa-apa, udah yang penting kita sakinah. Wa ghasyiyat 'alaihim rahmah. Allah kasih kemudahan. Ya. Nanti yang enggak bisa ngaji jadi lancar ngaji. Yang udah lancar ilmunya manfaat ajarin teman kita ngaji. Innahu kana tawwaba. Ayo ikutin gitu kan. Innahu kawat tembaga. Kana tawwaba. Iya, kana kawat tembaga lah. Iya, alam taro kaya apa? Ikutin. Alam taro kaya apa? Begitu. Alam taro kaya apa? Kaya apa? Iya. Alam taro kaya apa? Makanya mudah bisa ngelangkari. Siratal ladina. Ikutin. Siratal tadinya lah. Yang belum lancar jadi lancar, ya kan? Yang tadinya ngawur, ya serotol lagi, nah si tolol tadinya. Tapi kalau lagi kan, si otol lagi, nah si tolol tadinya. Pelan-pelan kita merubah. Nanti, kalau kita sudah menghadap Allah, itu pertarungannya luar biasa. Kenapa? Lata zudu koda ma'ab din hatta yus'al, kaki kita gak bisa geser. Gak bisa bergerak kalau kita gak bisa jawab pertanyaan. Anong benfi ma'afna, umur kita dipakai buat apa? Dia bakal ngomong sendiri tangan kita, kaki kita. Mulut kita udah ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Entar tuh, ini yang jawabin. Kaki yang gak ada nyawa. Makanya kita dikasih teman, dikasih gampang. Yang ketiga, hafaz bihimul malaika. Malaikat mentangin sayapnya ngedoain kita. Yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Nama kita udah masuk. Dicatat sama Allah. Hari ini, hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 26 November 2022. Nama kita udah dicatat. Nanti dzakarallah fi ma indah. Belum dijawab sama kita, Allah udah lihat. Oke, beres. Ada catatannya. Masuk namanya. Ya, dia kata aja meram-ram dikit. Emang udah wayanya. Kan begitu. Enggak apa-apa. Makanya suka ada yang nanya, "Ustaz, kalau kita datang di emperan aja gitu, boleh enggak?" Boleh. Saya ngaji kagak bisa, malu, saya malu. Makanya saya kagak datang ngaji, malu saya. Tapi kalau numpang ngopi doang, boleh makan aja. Boleh. Perintahnya bukan kita disuruh ngaji sama Rasul. Apa kata Nabi? Nabi ditanya, ditodong sama sahabat. Ya Rasulullah, Rasul, atadirotan menderia di jannah, tunjukin mana itu taman surga. Kata Nabi, majlisul ilmi, majlis ilmu ini taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan lagi di al-dhakir sekarang, tapi kita sedang di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi perintahkan, idza marartum, terakhir. Terakhir mulia. Idza marartum, kalau kalian lewat biriyadul jannah, di antara taman surganya Allah, serta maka bersenang-senangnya di situ. Ngapain? Ngasol, nyender, ngobrol, cerita, curhat, ya
ya kalimat di rumahnya teh dia diam mulu ya, dia lagi dia lagi ya kan, kita sampai hafal belum orangnya belum ada nih ya, kita udah hafal baunya dia nih nyampe ya kan, ya orang dari muda sama kita sampai anak kelima kan begitu ya, model tidurnya kita apa ya kan, jalannya apa ya kan, sampai bau katernya kita apa, anak lima sama dia berenam, nah ini bau dia nih, kita sampai apa ya kan, tertau ya, maka bersenang-senanglah. Kita gak perlu ngajinya, gak perlu takut apa seragamnya, gak perlu tertau, udah ngaso di situ, senang-senang manfaatin, paling kagak kita bisa apa, ngeliat natap dan kita masuk ke absennya, ah dicatat ya. Pas kita lihat ditanya ya, kok diam aja dia, emang dia ngaji nyender aja nggak mau apa-apa ya, ya begitu aja mah udah masuk ya kan, yang penting dia hadir ya gitu ya, kalau yang lain jawab mangga muka Allahu Rabbi, apa yang kau buka bungkusan ubi gitu. Maka biar lengkap ibu-ibu entar pulang dari sini, jangan lupa cari suaminya. kalau nggak ada ya cariin zat. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada doain aja, kalau ada nah, itu kita nyium tangan suami. Ya, itu sama aman nyium Hajar Aswad. Amin. Apalagi bini laki kita keling. Udah keling, ya kan, jengkang aja depan pintu, depan TV. Gitu kita masuk, ini dia Hajar Aswad. Lepat. Betul bang, ibu ke Mekah umroh haji mahal. Saya besok insya Allah sudah jalan mayuri ya, sudah ayat insya Allah mau manasik umroh ya di hotel Arosa ya, ajak apa-apa ya kan, hotel bu ya, kalian nyobain makan minggar punya kudu itu kayak selokan pasir ya. Jadi kita nggak perlu ke Mekah, nggak perlu. Biayanya mahal, biayanya nggak sedikit, ya kan? Belum lagi ya penyakitnya seterusnya. Udah, yang lagi ngejogrok di depan mata kita, di depan TV lagi nonton bola, sama laki kita bantet banget, ya, mana kering banget. Ya. Kita masuk sama itu, salam ya Allah Hajar Aswad. Udah jelas. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan kembali dalam keadaan bagian orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kajian kami ya Allah, pengajian bulanan kami ya Allah, di majlis adzakir ini ya Allah, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami.
Kau ampuni lupa dan salah kami. Kau jadikan kami orang-orang yang berhak ke surga-Mu, ya Allah. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, tutuplah amal kami, tutuplah hidup kami, wafatkanlah kami dengan husnul khatimah. Rabbana amanna min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan saya doangan, ya Allah, jadikanlah suami kami, anak-anak kami, generasi kami, semua cucu kami qurrata a'yun yang menjadi berkah buat kehidupan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya bermakmum kepada Ustaz Haji Ramayuli. Kalau emang habis ini ada yang mau ditanya silakan, atau mau sholat isya dulu silakan, atau mau foto-foto kali ya, mumpung kayak pada kayak kunyit ya kan, ya saya mengikutin baik. Akhirnya saya ucapkan, kalau ada sumur di ladang kita ngapain tuh, mau mandi nih, masa Allah, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang cuci kaki, jangan mandi cikaan malam. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang cuci kaki. Kalau ada umur kita panjang, ya numpang cuci kaki lagi. Waqul jali jarhis sayfi burqun wala burqa lina jarohan lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, mohon maaf lahir batin, tidak kemana obat dicari. Usikum manafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan kajian dari guru kita Profesor Dr. Ahmad Yurajali. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan membina masalah azab kita, karena beliau adalah pimpinan juga penghasil magistralit kita Yayasan Ajaran Mandiri. Beliau juga sebagai penasihat Yayasan Ajaran Mandiri. Mudah-mudahan Ustaz nanti ada nilai azakir Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz tanggal Sabtu Ustaz nilai anak, nilai istri, dan nilai azakir. Masya Allah. Mudah-mudahan malam tahun baru Ustaz tambah Ustaz. Istri yang ini Ustaz. Oh, istri yang ini Ustaz. Oh, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nilai azakir Ustaz yang ketiga. Amin, amin. Kemarin nilai kita nggak jadi karena musibah terus terjadi di puncak ya Ustaz, kemarin ya, karena hujan terus di puncak kita batalin karena satu alasan kita nggak bisa mengadakan di puncak karena kita atau sendiri musim hujan, yang ikut nenek-nenek nanti di sana pada pingsan ya, nenek yang ikut kita jaga. Akhirnya kita putuskan nanti kita mengadakan nilai di sini Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz tiap bulan memberikan tausiah untuk jamaah kita semuanya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita yang telah disampaikan kita, kita bawa pulang ke rumah, menjadikan amal ibadah kita, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga dari guru kita, mudah-mudahan di rumah kita menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan ibu-ibu sekalian yang gak punya suami, kita cari Ustaz. Mudah-mudahan yang gak punya suami Allah lapangkan kuburannya. Amin. Allah tempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumah tangga kita yang ribut, mudah-mudahan kita amankan.
yang ya Allah berikan apa namanya ketenangan dalam rumah tangga kita. Ini kan jajan kita, kalau ada yang ingin bertanya silakan ibu-ibu. Ya satu aja karena sudah malam kita lanjut ke salat isya. Ada yang mau bertanya kan dari ibu? Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Nggak ada, ya, kita langsung sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibu-ibu kita nanti untuk acara Ilat Az-Zakir tanggal 1 kita susun